السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد kajian tentang ilmu akhlak menggunakan kitab Wasoya al Abba Abna yang ditulis oleh salah seorang tokoh dari Iskandar Yamsir, Syekh Muhammad Syakir kita lanjutkan halaman 16. Setelah kita membahas tentang tata kromone ngaji di hadapan guru maka sekarang kita akan membahas tentang tata kromone mempelajari sendiri mutolaah mutolaah itu tidak di hadapan guru, tapi buka-buka diw ini harus kurang di kalangan santri oke, saat ini jan perbandingannya antara belajar karo guru karo mutolaah Dewi itu satu banding lima ya. kamu ngaji sak jam lima jam itu untuk mutolaah untuk diskusi untuk dialog musyawarah karo kan kamu satu banding lima ngaji rong jam musyawarahmu mutolaahmu sepuluh jam tapi ulama-ulama kuno gitu kalau sekarang ini kan diperbanyak ngaji dengan kia ini mutolaknya upaya diri sendiri kurang bar kelihatan ke kita be. susu tidak demikian aku diceritani karo guruku gue menikah Almarhum Al Mukhorlang Haji Al Maksum. Nur, aku dhisik iku cilikanku sadurunge aku dilepas mondok. Kuwi dididik langsung karo simbahmu yo bapakku Al Maksum. Sedina kuwi aku ora puncul sanga jam ngajine, ming rong jam tok. Masing-masing satu jamnya untuk satu pan. satu pelajaran mamane nahu sak jam sesuk go sore sorof sak jam wis kuwi tok Saat wis kita lagi ganti meneh yo ngono meneh beliau tidak mau mengajar lebih dari dua jam tapi beliau yo kaya pemarah jadi anggar bar kuwi kudu iso aku apa yang mendapatkan satu jam itu bisa jadi yang kamar moto aja kayak musyawarah kalau koncoku yang dijak bareng tak jak bareng dia kayak jumlah jam gue itu sendat cek no aku hasil gue Dudin aku aku di pondok ke karo bapakku, aku di modal sang bah maksum. Ulah kono kono dong kekeh kenong aja, orang ngekeh-keh kenong pahame. Dia kalah, ya aku. Mulai aku yang kuat, jadi ketua terus. Ketua tim diskusi, ketua-ketua. Bahkan ketika di Termas, beliau ketika ada upaya untuk memberikan madrasah di Termas oleh di Termas sana beliau yang ditunjuk untuk menjadi direktur pertama dari kepala sekolah di Termasana, sana Ali Maksum itu. Padahal diwan gurunya wong top-top, termasuk ya, Hamid Pesuruhan, anggota dewan gurunya, dari meranggen, berang-berang kayak-kayak toko-toko sejawayu, itu. itu dibawa koordinasi ini, Mbah Ali Maksum. Modal ya, sanggup Mbah Maksum, sungguh yaudung wajib berang-berang, beliau dibatasi hanya dua jam, dua pan. Tapi di antam keras, kudu paham. Oh, ya. nah sekarang ini kita akan mempelajari pelajaran yang ketujuh, tidak lagi ngajine dengan guru, tapi upaya sendiri dari santri, yaitu melakukan tiga hal. Satu, mutola'ah membaca sendiri, diulang-ulang baca sendiri sehingga benar-benar paham. Yang kedua, muzakarah, musyawarah. Dia suka musyawarah dengan cara gantian. Eh, kamu yang baca, saya dengarkan. Kamu yang menyimpulkan, saya dengarkan. Nanti gantian, saya yang baca dan menyimpulkan, kamu dengarkan. Yang ketiga, Munazoroh, debat. Ketika terjadi silang pendapat dalam menyimpulkan, debat rame. Nah, kalau tiga hal ini ditambah dengan ngaji, dijadikan satu, dinamis, santrine ini mesti pinter. Yang pertama ngaji, yang kedua baca sendiri, yang ketiga musyawarah dengan kawannya, yang keempat debat ketika terjadi perbedaan pemahaman. Yuk kita masuki pelajaran tentang Mutolaah maca sendiri, musyawarah dan debat. Adharus saha bion utawi pelajaran kaping 7. Iku fi mutolaah. Eng dalem romone, belajar sendiri, gimana? teknik membaca sendiri itu gimana? Wal muzakarah lan musyawarah karo kancane. Wal debat. Ya Bunaya, he anak anggering sun. In arat telah mengarpe seposiro al khairah yang kebagusan. Rinafsika akan gua pala tutol ya. Mau kau belajar, kau cuma toh ah, toh posiro yang pelajaranmu, warta kae hale ijengku kon musyawarah iki berajeng mulai wa ta'zir dadekna sapa sira laku kadu sira sadiqah ning kanca akrab in ikhwani kasekong kajo muyusar iku kang ngancani ngono sapa sadiqah ka ing sira fil mutala'a dalam nulungi ono sopo sodikon kah ing seral fahmi ngata semahmi. Tapi kita sadarnya narikot dia sudah mulai belajar sendiri, jadi sudah mulai masuk di musyarakah atau musyawarah. Pak Ida Marorta, mau kenalikan yang lewati sopo sirofi masalatin ketemu kawan si jening masalah. Wabuanan talan kamu menyangka, Anak kau yang satu mesir aku paham tawis paham sopo siro hai masalah. Balat tak tapi mengko jengalap cukup sopo siro ikan musawarahi. Bisa nikah kan juga anu tak. Karena kadang-kadang kamu menyimpulkan begini. Nak kamu hanya mutolah sendiri. Orang buat musyawarah ke. Kesimpulanmu rumong sopo sebener. Dan ternyata keliru rayu ngisi-ngisi ni ternyata keliru ngisin di ngisi sini pernah engkau nak ngomah jadi kiai lingkungan nih fatwa ini, itu eh itu eh itu eh keliru kan <tian> payah gue sesat dan menyesatkan mulai udah cukup dengan belajar sendiri karo musyawarah nah kancamu pendapatku piye aku kok kesimpulannya ini oh nggih padahal saya juga pikir, lah gitu kan nambah kualitas pemahaman kita. Hatta tidak singgung tinggal ke ki seperti kita, pakai kitab. Iya jika sayang tanganmu. Batu kari rakyat itu pakai seperti rakyat masalah. Inafsi kagawamu. Auliman untuk utuk buang maka indah sertamu. Kau anak kau kau saat menyerai kutuluki Ini bagi semua sirodarsana yang pelajaran alal muntah alimi ni ngatasi waro murid itu enak perlu gantian, kalau musyawaranya gantian. Sungguh maju, nilang-nilang Pas mimpin musyawaranya, kok yang mulang? Kok gantian? Gantian. Jadi, nanti besok mulai kau pondok, itu pun mulang tenang, paham bisa. Ngerti teknike mulang, di samping ngerti teknik kemulan juga pemahamannya orang keliru insya Allah ya bunayyai anak angger engsun tak ada belajar tata kromo sepo sira berlaku tata kromo berlaku tata kromo maahi ka sertane kancamu karo kanca we kan tata kromo alladzi takhtaru kang milih ilmu sira lil mutalaati kang kamu nak ngajak kanca kanggo belajar bersama musyawarah maksudnya ini udah karo Iku pertama aku dulu pilih ojo kanca sembarangan kanca sing nak buka kitab lagek sepuluh menit wis babar yo anu buka anu we yo ning koperasi yo 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 lagek lagi sepuluh menit wis ribut ngoten niku iku ora kanca sing pilihan. Kamu milih sing liyane. Iki ana sing 10 menit kuwate. Iki ana sing 20 menit. Iki ana sing setengah jam. Lha iki ana sing sak jam. Sak jam manten. Ben jajan ya jajan iki jam ngono. Mampir. milih sing sak jam, kowe sing kuwat sak jam. utawa sekitar 10 menit sing pilih dadi kanca Musyawara. Ibu buar. <laughs> Jadi nggolek kocok-kocok ini wes penting. salah mencari kocok, wes kacok, wes. Kemudian lagi, nenek-nenek pindah mulai, terus, Anu, apa, 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 apa? Anu berubah-ubah? Yang berubah-ubah itu yang kena itu. Berubah-ubah itu yang nggolek itu enggak waktu itu. Orang kok dianggalkan-anggalkan itu. Apa? Apa? Terus anak-anak, jadi orang bisa konsentrasi. Kalau tidak bisa konsentrasi lagi 10 menit, 10 menit, terus seperti itu, tidak bisa ditinggalkan oleh rakyat ini. Tidak ada kabir, tidak ada apa-apa. Hehehe. Tidak Ya Allah, mungkin saya tidak ada konsentrasi, benar, dengan ini kuasa. Siapa paling tidak mau tolak, Ah, jam robot member. Mobil 10 menit, 20 menit kok wes seribet urusan opo. Wes, aku, aku arep dhisik. Lah iya to, yo. Wong arep masa kemaro ora no banyu. Wong Wa, dino lah gek adus ora masalah iki lho. Kok gek sedino mau 800, esuk 800 ora ribut. Aku atus jeneng bisa. Apa atus. Terus so. balik Kecuali nak keringetan pas apa was kerja nah orang sedang dan jenuh bisa Nguraki motor lagi mau tau 10 meter aku harap terus aku harap apa ngising nah harus apa kakean alasan ngerti gak kontrol sing kakean alasan untuk ninggal ke musya wawis gejala <laughs> gejala kacau kakean alasan Musa Musa, aku ditelepon kan caku. Ah, dijak kembeng. Ah, supaya menek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih kawan yang anteng jak musyawara, enfin ya. Pilih kuwi. Lah nek sing kanca sing apik kaya ngono kuwi, kamu aja iman-iman. Tuku bakwan loro siji wehke. ben dhewe tambah akrab karo sampeyan. Sampe Kanca sing kuat sak jam utawa bareng ya. Kali. Mak. Nggo bakwan loro, Pak. Gede-gedene kok, no. Kanca ku kumpul Mak. Wis sak kuat kok, dheweane ora kuat aja. Gaweke bakwan loro. Tuku bakwan loro, tuku. Terus sarisi diparonan, ya, njipi. Wih, kocok istimewa sih ngono mau. Jadi cak usik ke pegang terus, ojo ngantai uco kocokmu kuih. Ojo ngantai kocokmu ini denci karo awakmu. Lah wong ngiti ya Allah. Usah mangan tapi langsung ngising. Nak ono kocoknya ngubu panganan woy, gelang Tapi nak jelin ubi panganan, naro tau ngawai, ngawai. Ojo ngantai kamu dicap ngono. dicap ngono, Mungkos ngkonto musing apian, woy, utus Melayu, mulai ngkonto liyane, Ketika mendapat kontos ngusus apian, kaya ngono mau, poros, ojo nganti ujo. Kontos apian kok pengen pindah kondok? Alasannya, aduh, Pak Atas, kan gini ya, kan langsung pindah, kan. <laughs> Aku cocok kok musyawarat-musyawarat sampean kok, ngono. Kok pengen gini-gini-gini? tak bonceng, ke?

Ojo bangga ke sapa sira. Ah, ndara aku atene. Ngono ki mangkel kancamu, eh. Kancamu sawaramu coba konokno. si mau nak perlu ng nganggo tawadhu. Anu Kang, aku mau isi moto sisik di mana aku paham. Yo sawarah yo. Ngono. Nah. Ora kok karena aku wis cerdas ora. Tapi karena aku bawa sempat wis maca di sisik. Ojo membanggakan biar alaihi ingatase si akhika. muda konco akraban kok malah buat nyek. Bagi bacaan anu kok telmi <t yeoru> Ya Allah loh so, konco tidak musawaran kok malah buat nyek. Telat mi, kir. Bagi kau ayu nah, deh ne. Ojo, ojo nyombong ke alaihi ingatase si akhika bisa pilih lawan. Di si mau, wa ida arodo nalikane nentang sopo aku kakak ing siro fifa fima salatin ing dalam memahami masalah dalam arti konsumu karo pemahamamu pemahamai konsumu karo kawakmu bido iye ojo kususu Kelihuan um. kamu bener aku, ojo koyo motor. tapi pas wong berusaha ngrungokno sapa sira. Angel kadang-kadang mau itu maunya didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Dengarkan pemahaman ini. Rasanya monggo ngrungokno sapa sira lima maring pendapat yak lulu kang ngucap sapa akhika. Baru bama yak lulu terkadang ono apa al haqu kebenaran iku mahu serta akhika. Wa anta halatai sira iku mukhtiun wong sing keliru. Fifah mika dalam pemahamanmu. Wa iya karena dia lagi. Boleh debat tetapi runtut. Boleh diskusi debat keras tetapi tetap runtut. Bukan mencari menang-menangan tapi mencari kebenaran. Yang tidak boleh debat yang menang-menangan. Pokoknya kepinginnya aku pendapatku kudu benar. Surakato, debat itu yuk, ayo bareng-bareng mencari kebenaran. Saya akan menuju ke posisi mujadalah dalam debat diskusi keras ini, Bilba Tidik Barang Sing Batil. Walinti sorilan hanya nurungi, ini rakyatnya, pendapatmu? Baikkan, ingkan, alamun, ono, poro, rakyatnya, khotohan. Saya sengerti pendapatnya, kelihatan lebih-lebih lagi. Wa innal la ilma menang, menang, inna la kenapa debat sing dilarang debatane menang-menang menang. Ka innal ilmu iku amanatun amanah. Ilmu itu amanah. Tentang kebenaran dari Allah bukan cari menang-menangan. Waman taisapane wong ku Lamun nulungi sapa man lil batil marang kekeliruan orang barang keliru bilani. Faqad dhayya. Monggo teman wis menyanyikan sapa man amanat Allah ing amanat Gusti Allah. Ya bunayya e ana angger ingsun. Aksir. Lagi ngekeh kenal sapa sira menawa muzakarati saking musyawarah. lima maring barang khasol, tamis khasil, sopo siramina longlu. Ba'in na'a batala ilmi, krono saat ini, ilmu iku anisianu e, lali. Oh, e, jangan nanti lali. Mana man, wistun, itu paham, neng kelasin, neng pelajarannya, kok dibedak gitu, terus langan lali. Mana Sisan dising seti, talai dising seti, ganti, mutolah, mutakaroh, munagoroh. Wa alam ngerti ya sapa sira anak kang satemene sira iku fi nihayatil ami ing dalam akhir tahun iku satu tahanu bakal diuji sapa sira fi kulli ma'lumati kae dan semua pengetahuanmu wa indal imtihani nalika diuji lukramu dimulyake sapa almaru seseorang ida ahsana nalika gawe bagus sapa almaru

Ida lam yuksin, talikannya orang-orang bagus, sopo, sopo ahluhu, al jawabah, ibu jawabah, <coughs> ini. Darugi sendiri, nah orang belajar, gue pas ujian, ora lulus, ngelek apa ngisim-ngisim ke awa idewe, ngisim-ngisim ke konco-konconnya. Gua-gua nampak, apa anahu saat al maru, iku mufar, itu nyembrono. Kita ditahsili untuk belajar itu enggak nana pasti ujian ya bunayahe anak anggeringsun iya kau diusir. anda kuna ingin tahu no pemuda musyawarahmu itu ibaratan hanya tetembungan hanya satu ungkapan Anak di alfadin hanya memahami menghafalkan lafal-lafal Ado ming ngapal wae tok. Ta, kilu kang ora iso memahami semestira. Ora semahami makna, ing maknane al-qur'an. Sing penting kuwi kudu paham tenan, yo apal ayo tapi pa, paham. Wala kinij'al tetapi nindakna sapa sura himmataka ing semangatmu wajahatan ingkang menghadap bila ta'apuril ma'ani, maring ngangen-ngangen, bila berarti ini, watas bidiala ngetepake, al ma'ani, bidih nikah inder Ba'in al-ilma, kron saat ilmu iku, huwaya al-ilm, iku mabarang, ta'fahmu, singwis paham, sopo sirahu ingma. Ilmu itu yang kamu paham, itu ilmu. Bukan apa yang kamu hafalkan. Lama, orang sesuatu tak padu, kan ngapal, sopo sirahu ingma. Mula orang ta'alim mulmu ta'alim dikake Lebih baik paham satu masalah dibanding ngapal ke masalah Ngapal ke masalah rap paham kabe Kalau paham siji masalah Apian saya paham satu masalah Bismillahirrahmanirrahim Ya bunayya ya anak anggar sun Kalau lama juta maaf Sidik banget berkumpul Sopo talibun seorang pencari ilmu Ma'azum ratin sertane rombongan menikwani Hisain konco-konco ni talib Illa kana kecuali ono Opo madarul muhawarati Pusate permusyawarohan Musyawarohan Benahum antarane Talib lan zumratin menikwani iku alal munazoroh ingat asih diskusi wal mufawadoh lantegeseyuh saling tukar-menukar pendapat mufawadoh tukar-menukar pendapat bilmasaili ing deng bir promasalah alati yang arifunak yang bodoh ngerti ing nusabotolip lamzumrah ha ing alati kalau kamu sedang bermusyawara ojo Ojo, oh, apa, debat kusir. Kini ngomong huru-huru, ngomong-ngomong, huru-huru, ngomong-ngomong, Teru, wah, pating celontet. Ojo. Satu, berbicara, dengarkan yang lain. Rampok, Rampo, wesh, ganti, liani. Rampok, wesh, ganti, liani. Engkau tersisa disimpul, kek. Gateng, kek. Mulofala takotok, mengkajam memotong, sopasiroh. ala mutakalim ini ngatasi wong sing lagi bicara hadithahu yang pembicaraan ini mutakalim wala tata sarwak lan aja cepet-cepet susu supaya siro kesikut wajah ya hehehe kabeh ya ijabati kelawan jawabi aja ke susu jawabi masalah sak dulu mbak angen-angen angen-angen sih kita kok mantep jawab kau belah tasabuti saat dulunya di angen-angen lah. -angen. Wala tunazik lan aja nantang sapa sira. Ala wong Ye, padahal kamu durung tahu persoalane. Tau tunt, tentang ngono wae, soal iku lawanku kuwi. Aja kaya ngono. Aja nantang sapa sira masalah dene siji ning masalah. Lha taulah kakek disira paliti la umum pelajari oleh yang ada masalah. Nek kamu rumuh memahami masalah iki, mbok teko dirungokke. Aja mbok lawan. Ora kudu dadi lawan, aja debat sapa sira. Bisirul kecuali lawan kebenaran. Kamu yakin dia keliru, kamu debat. Aja ngketa bener mbuk debat ya sapa kok. Ora usah cerenane nireng bungi ngono. sifat itu tidak baik jangan hmm. dilanjutkan wala tuzhir langsung ngetokno sapa sira al azamata ing kemuliaan aku anake Pak Lurah ayu si santur jenenge jamila Jamilah anake Pak Lurah aku nak depan di kudu meneng aku anake Pak Lurah ayu si santur jenenge Jamilah si santur Jeng Lanang ngono, aku kuih bapakku kuih anu, iya aku kudu bener, kudu seng nguasai perdebatanku, ojek-ojek ngono, ojeknya itu kemuliaanmu, sebab mong seng buk konok ke, kuih rada dimuliaan anu nyawamu malah bosan kono wong gaya terus ngarepanmu. Aku iki wali lho. Anake ki aing aku. Eh kancamu sing omongi ngono suwe bosen to. Wis kana-kana PEN aku tak golek liyane kanca liyane ngono to. Wis PEN kabeh donya PEN kabeh. Mesthi bosen sing mbok sambongi bosen. masamu <laughs> dengan saya sombong saya yang dia akan memuliakan saya orang ono salah yeah. siapa <laughs> gelem dia sorge jemoh dia sorge konco potu potu konco aku mondo sangoni bapakku rajib orang sangoni oh we kemaki um, no oh no wa alfuno dan seribu tidak

orang organik entek alaman yang ada sewang yunaziru kang debat dengan semua manka yang ya Allah wala takhruj lan ojo keluar semua siro lah iki lo bisa ngangen ya nak kamu diskusi jangan melebar kemana-mana masalah itu ya sing dibahas gue bahasin Bahas yang nih bahasin dia yura berber Bismillahirrahmanirrahim. Amau gua ilmu nadoro saking tema perdebatan. Apa mana kok mengandung unsur ilatas fihi rok ilmu Munadzirika Munazirika orang munazirika tuh. Maring goblok kakek pendapatnya wong sing debat kamu munazirika. Ojo nganti malah berisi ngenyek Laman debatmu, dalam perdebataniku, Wala ila taklik hilang ojo menuju pada takrik gawe gelo Bil kalam ilmu lawan ucapan sing menyakiti, Wala ila taubih kehilangan orang maring ialah ialah Iza zuharo kan nampak apa kata uhu kekeliruannya munazirika Kata uhu ya orang Fil kata uhu ta'i di Fil fahmi dalam pemahaman Ya bunaya hei anak anggar yang sun Al muhawaratu utai musyawaroh. Fainatullah bi antara pelajar-pelajar Fil masa ilil ilmiya Ini dalam masalah-masalah ilmu saling menghargai pendapat mau iku jazilatul fawaidi good day hape iso nguatake ngono apa muhawara nguatake alfahama pemahaman watu teliku lan iso gawe lancar komunikasi alisan englisane jadi lancar iso nang barang enak Watuin lan iso nurungi apa ala husni takbire ngate sing gawe sing apik. Dadi kamu bisa menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang bagus. Dari apa yang ingin kamu sampaikan? Tak nah, ora latihan musyawarah ngono Sok ngono kamu tujuane A tapi ngomongmu kasar, dadi ne dianggep B. Anil agrodil maksud dari sang tujuan-tujuan sang dituju. Wa al itu nimbulake nimbul lagi ngonobo muhawaroh, kita dalam pelajar al jurata yang berani, wal ekdama lantas kese berani, berani untuk menyampaikan pendapat. Ono wong rawani, sengen yang gundel. Walakin ya bunaya, tetapi ini hea anakku. Lah yang fa'u, orang manfaat dikain siroh. opo haja ikilah kabeh mau almaskur inzaallahi ana santun ya Allah wala indan nas illa iza kunta ketuae nalikane ana sapa sira semua itu tidak bermanfaat pintero cerdaso kaya ngopo nak kamu orang duwit toto gra illa iza kunta nalikane ana sapa sira iku muhazzabal akhlaqih bersih akhlaqih tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkaan, tidak ada wah pada pendapatnya sendiri. Baik dan tur iku adoh, anil fusi saya ngomongan sing jember. Bila kau yang dalam ucapan, jaga betul mulutmu. Ya. Takut mengucap ngucap sebuah siru al-haqqa yang kebenaran. Walau ala nafsi ing yang ngatasi awakmu. Walau tak khud tan ojo jipuk kain siru bil hakli yang dalam kebenaran. Apa lau matula imin penacate wong sing nacat nak kamu benar orang sah apa jenenge kamu takut dengan dicacat orang asal benar berani karena apa? benar alhamdulillahirabbil alamin